المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قد يعلم الله الذين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض
ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرمان الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan siapa memilih selain daripada Islam maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat nanti dia tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan tinggi-tinggi syukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peluang kehidupan kepada kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita manfaatkan sepenuhnya bagi mencari redha Allah dengan mencari bekalan-bekalan yang disuruh oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa. Dan carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Takut kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sesungguhnya berjayalah hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Hadis ini hadis sahih, ada di dalam sahih Bukhari dan ada di dalam sahih Muslim, muttafaqun alaih, ataupun disebut rawahu syaikhan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkara baik ataupun diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya.
Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada tiga perkara penting di dalam hadis ini. Hadis ini mengaitkan bercakap perkara baik adalah sebahagian daripada iman. Ada kaitan dengan iman. Kata-kata kita ni ada kaitan dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kata-kata yang baik kita ni adalah sebahagian daripada cabang iman. Kata-kata ni kalau kita cakap, dia duduk di angin, duduk di udara. Macam saya cakap ni, kalau ada orang rakam, dia masuk dalam tempat rakaman tu. Ha? Kalau kita tulis, dia duduk di kertas. Kata-kata kita, lagi kita tak padam, duduk di situ lah. Kalau kita type di handphone, ha, dia duduk di dalam alam yang lebih jauh lagi. Lebih boleh pi merata. Kita type masuk dalam FB, seluruh dunia boleh baca. Ha, ini kata-kata yang kita kena jaga. Nabi berpesan ada kaitan dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kita tengok pengajaran hadis ni. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa hadis ini merupakan antara ungkapan yang pendek lagi padat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mencakupi tiga perkara yang menggabungkan antara kemuliaan akhlak secara perbuatan dan akhlak perkataan. Kata-kata kita tu kena jaga. Dengan kata-kata dia boleh menyebabkan tercerai suami isteri. Dengan kata-kata dia boleh menyebabkan rosak akidah, terbatal akidah. Dengan kata-kata dia boleh menyebabkan apa dia lagi, berlaku tercetusnya pergaduhan, permusuhan. Semua ni sebab tu Nabi kaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua, hadis ini menjelaskan bahawa amalan yang disebut tadi adalah sebahagian daripada iman. Oleh kerana itulah terdapat ikatan antara amalan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Jadi ada kaitan. Apa yang kita cakap ni akan dibicarakan, akan dibentangkan di akhirat nanti. Hadis ini yang ketiga membicarakan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia. Bercakap baik atau diam merupakan antara hak Allah Subhanahu wa taala. Cakap baik. Kalau tak boleh nak cakap baik, biar kita duduk diam. Auliyas mut ataupun kita duduk diam jadi senang. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Mafhum daripada hadis Nabi, Nabi kata man kasurat kalamuhu kasurat saktuhu wa man kasurat saktuhu kasurat dzunubuhu wa man kasurat dzunubuhu fannaru aula bihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa yang banyak cakap? Banyak cakap. Tentulah ada banyak salahnya. Bila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Bila banyak dosa, maka nerakalah tempat dia. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita bercakap benda-benda yang baik, banyaklah pahala. Sebaliknya lah, kita bercakap benda-benda yang baik, benda-benda yang membina, benda-benda yang memberi ketenangan, tidak mengeruhkan keadaan, banyaklah pahala. Manakala memuliakan tetamu dan jiran adalah antara hak-hak sesama manusia. Oleh itu Islam mendidik umatnya
agar menunaikan hak-hak tersebut dengan sebaik mungkin. Yang keempat, manusia hidup di dunia ini bersama dengan manusia lain. Kita ni manusia ni makhluk yang bersosial, makhluk yang dia tak boleh duduk seorang, tak boleh duduk seorang-seorang. Ada lagi manusia-manusia yang lain. Antara mereka mempunyai pelbagai bentuk hubungan dan ikatan. Mereka saling memerlukan. Kita sesama manusia ni saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Maka Islam mengawasi agar perhubungan tersebut berdiri di atas asas dan manhaj yang betul dan sejahtera. Yang kelima, dalam Islam terdapat beberapa adab berkata-kata. Di antaranya, berhati-hati agar kata-kata hanya pada perkara yang bermanfaat, dan menahan diri dalam apa juga keadaan daripada berkata-kata dengan perkara yang haram, yang tidak berguna dan sia-sia. Ini kita kena jaga lisan kita. Kerana mulut, kerana apa? Mulut badan binasa. Kerana pulut santan pula binasa. Pulut darian. Pulut apa lah macam-macam. Tidak banyak berkata-kata walaupun pada perkara harus. Kerana boleh jadi yang harus itu akan membawa kepada yang makruh dan haram. Dia boleh bawa pada perkara yang makruh dan haram. Tapi jangan duduk senyap sangat pula. Senyap. Tapi tak kata apa. Ustaz pernah pergi bertamu di sebuah rumah. Kawan Ustaz ajak pergi mahpak negan dia. Sepatah. Kita pula pergi duduk tanya pula. Oh, pasal nak cepat balik. Kita pula duduk tanya. Tak kerja ni. Tak kerja. Senyap. Itu kita nak tanya apa lagi ya tak? Sihat, sihat. Bahasa lambat ni boleh balik bahasa. Tak tanya, tak respon pun sangat. Patah kita tanya, patah puan dia tu di rumah dia. Tu kita sebagai tetamu, dia sebagai tuan rumah. Jadi kenalah cakap, kenalah tanya habar. Tu di antaranya. Wajib bercakap ketika berhajat, khususnya untuk menjelaskan kebenaran. Bila kita nak menjelaskan sesuatu kebenaran, kita kena cakap. Kalau kita tahu perkara yang sebenar, jangan duduk senyap pula. Kita kena cakap. Lebih-lebih lagi dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dalam kita nak melaksanakan menyuruh perkara-perkara yang baik dan mencegah kemungkaran. Ini kita kena kata, menjadi kewajipan. Yang keenam, Al-Imam Al-Syafi'i melontarkan pendapat tentang makna hadis ini. Katanya, "Idza arada an yatakallama falyufakkir fa in dhahara lahu annahu la darara alayhi takallama wa in dhahara lahu fihi dararun aw syakka fihi amsak." Ini kata Imam Syafi'i. Maksudnya apabila seseorang ingin bercakap, maka hendaklah dia berfikir. Kena fikir dulu. Sekiranya jelas tiada kemudaratan baginya, maka bercakaplah. Sekiranya jelas kemudaratan atau ragu-ragu tentang kemudaratannya, maka tahanlah daripada bercakap. Ini kata Imam Syafi'i, Imam Mazhab kita. Kena fikir dulu. Lebih-lebih lagi lah ni. Lagilah bila cakap ni dirakam. Nanti orang spin balik. Sat ya. Cakap sat ya. Tentang ya. Tak berapa minit terbit. Terbit. Ni dia kata macam ni dulu ni. Tak kotak. Tak laksanakan apa yang dia kata. Jadi mempamerkan kebohongan. Orang cakap bohong, cakap bohong sana, kata bohong sini, kata bohong. Malam orang tak percaya.
Ha, jadi tak percaya kelemahan terlebih apa-apa nyataan, boleh percaya lah. Ha, orang main ragu terus. Ha? Sebab tu kena berhati-hati. Ustaz pun bimbang, kadang-kadang ada rakaman kita bimbang, takut tersalah, tersilap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Kita perbetul lah yang mana tak betul, InsyaAllah. Yang ketujuh, antara kesempurnaan iman dan kebenaran Islam ialah berbuat baik kepada jiran tetangga. Ha, ini dekat dengan jiran pula pengajaran ni. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Di antara kesempurnaan iman dan kebenaran Islam ialah berbuat baik kepada jiran tetangga dan tidak menyakitinya. Ini sebahagian daripada iman, kita kena jaga. Jiran ni siapa? Jiran ni orang yang berdekatan dengan rumah kita, keliling rumah kita. 40 sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 sebelah depan, 40 sebelah belakang. Kalau kita duduk di kawasan rumah yang bertingkat, kondominium ke, apartment ke, apa flat apa ke, 40 ke atas, 40 ke bawah, itulah jiran yang Nabi kata. Jiran kita, kita kena jaga adab-adab berjiran. Jiran ni orang yang hampir dengan kita, kena jaga jangan sampai tercetus pergaduhan. Ini berdosa besar. Jiran ni kita kena jaga. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu dia memiliki jiran yang baik. Sungguh, kalau jiran baik kita pun tenang, kita pun seronok. Kalau jiran tak baik kita pun susah hati. Balik-balik di rumah dong dam bunyi, tak dengar bertengkar pula lah. Selalu duduk press motor tak dah. Nak tidur pun tak boleh, yang kita sakit gigi. Sudah. Tu Nabi sebut lah. 1400 tahun yang lalu Nabi sebut. Di antara kebaikan seseorang itu, tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu, dia memiliki jiran yang baik. Jiran ni ada tiga jenis cara umumnya. Satu, jiran Islam dan adik-beradik kita, kerabat kita. Dahlah adik-beradik, sesama Islam lagi. Itu satu jenis. Yang kedua, jiran tapi bukan adik-beradik. Orang asing, orang lain, ramai tak ada kena talian darah dengan kita. Satu lagi jiran, jiran yang bukan Islam, semata-mata jiran sahaja. Semua ni ada adab dia, kita kena jaga. Kena jaga adab-adab berjiran ni. Ustaz pernah berjiran dengan orang bukan Islam. Masa dulu lah, masa di perantauan dulu, duduk di Sabah dulu, pernah berjiran dengan orang bukan Islam. Dia pula anjing. Oh, sudah. Anjing dia pula jenis bulu-bulu. Bulu aja mata hadui, dia tak nampak anjing tu pun. Comel lah, kita pun geram tengok lah. Bulu pendek lah dia, dia apa ni, dia kaki, jenis kaki pendek tu. Tapi yang kita berusaha hati, bulu dia tu duduk luruh main kat belah rumah kita. Angin bawa main belah rumah kita. Sudah orang Cina macam mana nak buat ni. Tapi tak lama mana dia pun sewa juga sebelah tu. Tak lama mana dia pindah. Alhamdulillah lah, lega habis. Lepas tu masuk orang Islam, lega lah kita. Orang Islam tu pula orang yang baik, orang yang faham. Sebab tu kita kena jaga adab-adab kejiranan ni. Apa-apa pun jiran lah dulu. Kena telefon adik-beradik kita duduk jauh. Apa-apa pun, pencuri nak masuk rumah ke apa ke, jiran kita ni ada seorang tu, ayah, mak ayah dia main melawat anak dia di Sabah. Nampak suspek masuk, nak masuk rumah ke macam mana, dia pergi telefon duduk di Sabah. Nak buat apa boleh duduk jauh tu. Apa pun jiran tu, sakit ke, nak bawa pergi hospital, apa pun jiran. Sebab tu Nabi menekankan kena buat baik dengan jiran. Ada hak-hak dia.
ha, kena buat baik. Ha, pasal itulah dia sebahagian daripada iman, mencerminkan keimanan kita. Ha, ada satu tempat lagi Ustaz tu, kiri kanan. Kiri kanan orang bukan Islam. Ha? Sebelah tu tak ada anjing, sebelah ni ada anjing jenis besar, lorah, jenis uyuh rendah kalau orang main. Ha? Ustaz tu di taman tu, tak lama, tak apa nak selesa lah. Ha, tapi baik. Ha, kita baik, kita jaga adab-adab berjiran. Baik, dia pun rajin tolong kita. Ha, bagus. Duduk di situ, main raya Cina, tak naga masuk sampai ke rumah kita. Ha, tonteng, macam duduk di Cina. Ha? Tak lagi buat mana ni, saya ambil kepiah pakai. Ha, saya pergi tonteng, patah balik lah. Ha? Ha, dia duduk ingat ke Cina juga. Ha, jadi, itulah keadaan. Ha, bila kita berjiran dengan tempat itu. Tapi apa-apa kita buat baik. Ha? Ha, satu-satu lagi, dia rajin beli buah bagi kat Ustaz. Ustaz pun beli buah bagi kat dia. My time raya dia, kita bagi duit kat anak cucu dia. My raya kita, dia bagi pula. My raya kita bagi duit kat anak cucu dia lah. Apa raya dia pun, dia bagi kat kita balik. Bagus. Hubungan berjiran kena jaga. Yang tu yang bukan Islam. Ni kena jaga sungguh. Ha? Baik. Antara kesempurnaan, Ustaz Amir Khalid, antara kesempurnaan iman dan kebenaran Islam ialah berbuat baik kepada jiran tetangga dan tidak menyakitinya. Kena jaga. Ha? Sehingga kita nak buat, nak renovation rumah pun kena tanya jiran. Ha, kena tanya, ni saya nak buat penai dinding sini sikit, boleh tak? Tak apa, dia bagi, tak apa. Aku dia tak bagi, terpenai dinding, gelap, rumah dia kena pasang lampu 24 jam. Ha, jenuh, tu ada hubungan. Ha? Dan kena abang, kena cerita, dia pun jiran kita nak buat renovation apa-apa, bumbung, kena cerita. Tak lagi ayam masuk ke rumah kita. Ha, macam-macam, benda-benda hak-hak kejiranan ni yang kita kena jaga. Ha? Menyakiti jiran tetangga diharamkan dalam Islam, hukum dia haram. Dan ia tergolong dalam dosa besar yang akan dibalas dengan seksa yang amat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia juga akan menghalang pelakunya daripada sampai kepada hajat, kepada darjat kelebihan dan kesempurnaan iman. Bila kita tak jaga hak-hak kejiranan ini, kena jaga sungguh. Jaga sungguh-sungguh. Duduk di mana pun, kita kalau boleh, kita nak memudahkan. Ustaz, masa mula balik Sabah ni, Ustaz duduk di Taman Mutiara. Kita mudahkan. Rumah Ustaz sewa tu ada pintu pagar. Duk kunci sebelum ni. Dia handlock, boleh tembus ke jalan sah. Jadi bila Ustaz sewa rumah tu, Ustaz buka jiran-jiran nak lalu-lalang, mudah mereka seronok lah. Seronok. Lepas tu sampai masa kita pun nak pindah, pergi tempat lain pula, pakat tak bagi pindah. Pakat tak bagi pindah. Mereka tua-tua panggil ke Ustaz Baba juga, panggil Baba. Jadi rapat. Duduk tengok, kita duduk parti tengok, nampak tak apa jaga semayang, bukan jaga lah. Tak tutup aurat, mula tutup aurat. Itu cara yang kita. Ustaz pindah keluar, kawan nak main duk pula, dia kunci pula. Teruk lah, dia pun nak pusing, nak keluar, nak beli ikan, nak apa. Teruk lah. Itu cara kita kena jaga. Kena jaga, orang kan ingat sampai bila-bila. Sampai lah ni, kalau kami pergi, Allah seronok. Jadi pakat main berimpun, pakat makan, minum, oh seronok. Itu yang kita nak, bukan kita nak geli. Tak untung apa. Dosa besar. Mai duk pindah pergi rumah ni, gaduh jiran-jiran sebelah ni. Mau tak gaduh, sapu sampah pi masuk sebelah rumah jiran. Jiran pula pun jenis melawan. Ambil, buang peluh ni balik. Gaduh ke you rendah. Semua tu kena jaga. Ada dalam Islam. Baik. Memuliakan seorang jiran meliputi beberapa perkara yang berkaitan, iaitu dengan memberi salam.
ataupun kita beri sapaan lah bagi yang bukan Islam. Berbuat baik, berkorban, menghormati, memelihara diri daripada ketiadaannya, menutup keaiban, nasihat menasihati, tidak menyakiti, menziarahi, memberi kemaafan, menunaikan hajat, mengembirakan, melaksanakan tanggungjawab dan sebagainya. Kena tengok kain jiran, tengok duk jemuk, jemuk pagar dia tak kunci, dia jemuk di luar tu, mai hujan nak turun, kita tolong pi, tak apa, tolong pi, tolak pi, tak teduh, tak kena hujan. Tu dia antaranya. Dia tak ada duk marah, nanti kita habak lah. Ada jiran Ustaz dulu macam tu, kami jemuk kain, Ustaz bujang-bujang dulu lah, jemuk kain. Main nak hujan, saya tengok siap duk neraka siap lah. Dia kutip, kita duduk di luar, Allah pulak dah, kena basuh pulak dah. Balik-balik tengok duk neraka, Allah terima kasih banyak. Lepas tu time kita nak pergi masjid, masa tu Ustaz tak ada kereta lagi, dia telefon tu kalau hujan. Telefon, Ustaz ambil kereta nak pergi masjid. Oh, bagi kereta dia. Oi, bagus nombor. Bagus. Kita nak macam ni lah, yang memahami. Dia sanggup bagi kereta dia untuk kita nak pergi ke masjid untuk beribadah. Ni macam-macam lah keperluan-keperluan yang lain. Macam tu lah kita dengan jiran kita pun kena jaga. Yang ke-9, kita tengok sikit yang kaitan dengan amalan yang ketiga. Adab menerima tetamu. Ada kaitan dengan tetamu pula. Adab menerima tetamu dan memuliakannya ialah menunjukkan wajah yang ceria, sonok. Tetamu nak main monitor, jangan duk buat masak. Tetamu nak main monitor, tengah duk bergaduh suami isteri, dengar bunyi salam, dandan baik, dandan tukar tu pun 360 darjah pusing balik. Mula-mula duk kira nak jadi perah lah. Tengok-tengok orang main, jangan duk gaduh masa orang duk main tu. Ha, pula main celah-celah ni, duk marah kat dia pula dah. Kena jaga semua. Menunjukkan wajah yang ceria, berbicara bersopan santun dengannya. Segera menyediakan makanan, minuman. Sampai-sampai duk tak lama mana, tengok-tengok ada dah ayat ridah lah. Bukan, ni bukan nak halau balik ni. Dia kata, ni bukan nak halau balik ni, duk. Kuasa kering tegok apa, minum silakan. Tu, tetamu ni ada yang diundang dan ada yang tidak diundang. Ada ada main jenis tahbah. Tengah-tengah nak makan nasi, Allahumma barik lana, assalamualaikum, mana pergi salam lah. Sampai-sampai kami tengah nak makan, makan. Wah, langkah kanan dia kata, wahnya kita masak, mana nak ada bajet apa. Tapi itulah kena tengok masa sama nak bertamu ni. Itu yang jenis tak diundang, ada yang diundang. Apapun semua kita kena jaga. Kena rai. Ini adalah sebahagian daripada iman. Lepas tu apa, Ustaz pernah singgah hujan, masa tu Ustaz naik motor, singgah rumah kawan tu jenis atas. Tak ada rumah bawah ni atas. Hujan ni, masuk tinggal pertama, nak berlindung hujan lah. Tak apa. Tak, dan berapa minit dia tengok suar kopi panas lah. Tengok kemahnya ni, bagus ni. Dia buat menantu ni macam ni. Sat je, tak ada, dia tunggu lama-lama. Siap dengan kopi panas lagi, biskut kering lah. Tu cara. Baik, ni Islam galakkan. Ini sebahagian daripada iman yang kita kena jaga. Menambah persediaan makanan untuk keluarga selama sehari semalam. Kita bajet dah bila tetamu mari. Bila-bila lagi lama kita tak jumpa dengan tetamu, Allah. Ada orang yang kita nak pergi rumah dia, dia duduk tunggu-tunggu. Duduk telefon tanya, duduk tamana lah. Kita pun rasa dia nak jumpa sangat dengan kita. Lepas tu pintu pagar siap buka. Mai duduk tunggu di pintu pagar. Masuk, tunjuk parking kat kita, suruh jemput masuk. Allah, nampak menghargai. Jangan pula tak jaga adab. Tetamu pula ada adab dia. Bila sampai, tentu kena bagi salam.
bagi salam 3 kali kalau tak ada orang jawab, kita pergi dalam lain dulu. Tambah pula lah ni ada handphone, ada apa, tanyalah. Ha? Tak boleh kita pergi duduk pusing, keliling rumah, selok tirai tengok. Jangan, takut dia balik letih tu, terkedang dan tu. Ha, ni Islam larang, bagi salam 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Janganlah kita pulang, saat kita main pulang. Ha, dia, tak ada orang nampak kasut, ada ni. Ha, pergi duduk pusing rumah, pergi sampai ke dapur, duduk nak tengok. Ha, jangan, ini dilarang dalam Islam, kena jaga. Lepas tu orang yang bertamu pula, bila dia bawa anak-anak dia, kena jaga adab-adab tu, suruh bagi salam dulu. Pernah tetamu datang sama kita, kita duduk di dapur, dia tengok, eh anak siapa ke dah, duduk dapur ke dah dia masuk. Duduk di dapur dah, dapur dia tengok, oh ni apa ni, main di kepala batas ni. Baru tembak jumpa dengan ayah mak dia duduk di luar, anak meneru masuk lah. Haa, jaga. Lepas tu kena jaga perhiasan-perhiasan dalam rumah. Kena, takkan tuan rumah nak tegur. Ha? Bunga-bunga hiasan dia pergi ambil, pergi duduk, main untuk lambung. Ha, jangan. Benda-benda yang kacau, yang sensitif, mudah pecah, semuanya kena jaga. Tetamu itu sendiri kena jaga. Ha, Ustaz pernah hak main, Ustaz hak masuk menyeri dulu sampai ke dapur tu. Dia pergi di aquarium, ikan hak kita belah tu, dia picit perut. Allah, ikan tu pula, ikan kalui. Ustaz nyeri jala, pip jala. Pip jala dapat tu belah daripada 3 jari sampai besar macam tu lah. Kita main dia macam kenai kita, dia main duduk kita, sayang tak kira. Lepas balik dia tengok perut naik ke atas lah, dia picit perut. Tu siapa kena jaga? Tu tetamu nyeri lah, mak ayah dia kena jaga. Kita dulu ingat mak ayah saat dulu, kita buat pelat-pelat, dia putih, nyak-nyak lah. Saat masa main-main, dia duduk tak lain lah. Dia jaga semua orang tua-tua dulu. Orang lain ni dia main-main, dia lock, dia biar. Ya. Oh, saya bunyi perang, pecah, bla-bla. Allah, tu orang hadiah. Macam-macam lah kena jaga. Kita tengok sikit lagi. Lailatul Daifi haqqun wajibun ala kulli muslimin. Maksudnya malam tetamu, yakni malam pertama ketibaan tetamu, itu hak wajib atas setiap muslim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam bab kitab adab Al-Mufrad. Itu di antaranya. Jadi kita tengok satu lagi. Adab pertama ialah tidak menyusahkan orang yang dikunjungi dan tidak mengganggunya. Antara bentuk menyulitkan adalah bertamu lebih daripada 3 hari atau tetamu itu menetap tanpa ada sebab bertamu, duduk lama-lama. Ha, yang tuan rumah bila dah depa ni nak balik ni, nak kata tak gamak. Dia duduk dia buat seronok. Duduk buat seronok macam duduk homestay sewa sendiri ya. Kena jaga. Tapi lah ni banyak kemudahan, kita nak bertamu sah kita pilah sewa homestay. Mana-mana pun nak duduk banyak hari. Tapi hak yang wajib tuan rumah jaga semalam tu. Lebih daripada tu 2 hari lagi sunat. Lepas tu tuan rumah boleh suruh dia buat kerja lah. Dia duduk sini habis basuh pinggan lah. Suruh basuh pinggan duduk setari 2 hari balik ya. Tu dia antaranya. Baik, 3 perkara yang dinyatakan di dalam hadis yang kita baca tadi merupakan sesuatu yang mampu dilakukan bagi seseorang yang benar-benar beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Keyakinan yang mantap menggerakkan dirinya untuk menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang. Dikuatkan lagi dengan sifat berkorban dan mengutamakan orang lain. Sama-sama lah kita jaga. Kita kadang-kadang kita jadi tetamu, kadang-kadang kita sebagai tuan rumah yang menerima tetamu. Dalam kehidupan ni kita tak dapat nak elak, dia akan berlaku macam tu. Jadi kita jagalah adab-adab dia supaya hubungan silaturahim tetap erat. Lepas tu orang rumah pun kena faham ini ada kaitan dengan iman. Dia kata macam tu, kami yang nak kena masak. Kena ingat tu, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
fal yukrim dhaifahu, dia memuliakan tetamu dia. Kena ingat balik hadis Nabi tu. Jadi kena banyak sabarlah. Walaupun kita masa tu gaya-gaya nak bertenang ya, mai sampai pun dah. Macam-macamlah, ada yang berkala, ada yang sekali sekala, ada yang kerap mai. Ada yang mai pun dah. Tapi tak apa, alhamdulillah lah. Dan tetamu dia bawa 1000 rahmat daripada Allah Subhanahu Taala. Setakat itu dulu pembicaraan hadis kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu benar. Pimpinlah kami ya Allah untuk mengikuti kebenaran. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu batil. Pimpinlah kami ya Allah untuk menjauhi kebatilan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, niscaya kami tergolong di kalangan orang yang rugi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, dengan Engkau besongkan hati-hati kami setelah Engkau memberi petunjuk dan hidayah kepada kami. Kurniakan kepada kami di sisimu rahmat. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang maha pemberi rahmat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestine wa fi Gaza wa fi Syria wa fi Lebanon wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.